Thafiru ila Allah Inni lakum Kita akan memasuki bab yang ke 36 Di halaman 153 dari buku Panduan Berkata penulis Rahimahullah Ta'ala Babun Minashirki iradatul insani bi amali bab termasuk kesyirikan keinginan manusia untuk dunia dengan amalannya bab ini ada kaitannya dengan bab sebelumnya terkait dengan amalan yang dilakukan oleh seorang hamba tapi yang dia inginkan bukan untuk Allah. Kalau sebelumnya terkait dengan Ria, dia mengharapkan pujian, sanjungan, ingin dilihat, didengar oleh orang. Kalau ini, dia juga mirip seperti itu, tapi yang dia inginkan adalah dunia yang dia inginkan adalah dunia. Ya. Dan dua-duanya adalah hal yang dicela. Karena itu dibahas oleh penulis rahimahullah bahwa itu adalah masuk di dalam kesyirikan. Masuk di dalam kesyirikan. Syirik apa ini? Dilihat pada amalannya, kalau kehendak dia pada setiap amalannya adalah dunia. Makanya ini sama dengan ria, ria yang mewarnai seluruh amalan kaum, munafikin. Makanya ini namanya terkait dengan pokok keimanan, terkait dengan aslul iman. Tadi hukumnya masuk ke dalam syirik akbar. Yang kedua, kalau dia menghendaki dunia pada sebagian amalannya, bukan seluruhnya, pada sebagian amalannya, maka ini terkait dengan kamalul iman, kesempurnaan iman, kesempurnaan tauhid. Maka ini dihukumi sebagai syirik apa? Syirik asghar. Di dalam bab ini Penulis rahimahullahu ta'ala menyebutkan dua dalil. Sebelum kita baca dua dalil ini, jadi kembali saya terangkan bahwa maksud penulis di sini dengan bab ini boleh menjelaskan bahwa amalan karena dunia itu termasuk itu dalam kesyirikan bertentangan dengan tauhid bertentangan dengan dasar tauhid apabila seluruh amalannya dia kehendaki untuknya apa? dunia. Dan bertentangan dengan kamalut tauhid apabila dia lakukan hal tersebut pada sebagian amalannya. Yang jelas semuanya itu menghancurkan amalan. Semuanya menghancurkan amalan. Iya. Dan dikhususkan oleh penulis hal ini di sini karena ini kadang bahayanya lebih besar daripada Ria. Lebih besar daripada Ria. Iya. Jadi kalau dia mencari dunia, itu yang mendominasi pada kebanyakan amalannya. Beda dengan Ria, Ria itu kadang masuk di pertengahan amalan, bukan di awalnya. Tapi ini memang asalnya dia beramal untuk mencari apa dunia. Baik. Ya, kalau ada yang bertanya apa perbedaan antara ria dengan pembahasan ini, dia beramal untuk mencari dunia. Jawabannya, perbedaannya itu ada kesamaan dalam satu sudut, dan ada perbedaan di sudut yang lain. Dari sisi kesamaannya, Ya. Keduanya sama-sama beramal bukan untuk Allah. Keduanya sama-sama beramal bukan untuk Allah. Jadi kalau ria pembahasannya dia beramal untuk dipuji oleh manusia, disanjung oleh manusia. Sedangkan ini dia beramal untuk dunia. Iya. Dia menghendaki dunia. Nah, perbedaannya kalau jadi itu dari sisi kesamaan ya. Hanya saya perbedaannya kalau ria amalannya itu amalannya adalah untuk dilihat oleh orang, dipuji oleh orang. Tapi kalau ini dia melakukan amalan karena menghendaki sesuatu dari dunia. Dia berjihad misalnya untuk mendapat gonima. Dia berhijrah misalnya untuk menikahi seorang perempuan. Dia menuntut ilmu misalnya untuk mencapai jabatan. Iya. Kalau Ria, dia berbuat amalan supaya dilihat oleh orang, disanjung oleh orang. Baik, maka ini perbedaan antara keduanya. Sini, penulis rahimahullah membawakan dua dalil. Dalil yang pertama, ayat di Surah Hud. Ini ada dua ayat, ya. Dalil yang pertama. الرب نورس رحمه الله وقوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخلون الآيتين من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخلون ayat setelahnya ulaikal ladina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun ini salah satu dari tiga mangkana di dalam Al-Qur'an. Jadi ada tiga mangkana semakna ya dalam Al-Qur'an. Ini di surah Hud, yang kedua di surah apa? Al-Isra dan yang ketiga di surah ha? Ash-Shura Kalau di surah Al-Isra apa ayatnya? Man yuridul ajilata Ajalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid Thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha Madmuman madhura Wa man aradal akhirata akhirata wa sa'alaha wa huwa mu'min Faulaika kana sa'yuhum masykura. Itu mangkana yang kedua. Mangkana yang ketiga di surah Syura. Apa itu ayatnya? Mangkana yuridu al akhirah nazidalahu fi harthi wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirah min nasib. Jadi itu tiga mangkana semana. Jelas ya? Ini masuk di dalam satu pembahasan semuanya, masuk di dalam satu pembahasan. Hanya saya penulis membawakan ini satu ayat sebagai dalil untuk pembahasan ini. Iya, karena ayat diperhatikan dengan seksama. Dan ini penting. Kalau ibnu Abbas, baik. Maka yuridul Hayatat Dunia berkata. Ibn Abbas siapa yang menghendaki kehidupan dunia artinya pahalanya wazinataha dan gemerlapnya perhiasannya dia menghendaki harta nuwaffi ilaihim a'malahum fiha nuwaffi maksudnya kami sempurnakan pahala amalan jadi sempurnakan diberi kesehatan, kegembiraan pada harta anak-anak, keluarga. Wa hum fiha la Dan mereka di dalamnya tidak dikurangi. Sama sekali tidak ada kekurangan. Ya. Terpenuhi semuanya. Apa yang dia cari. Baik. Jadi itu makna wa hum fiha la artinya la yukhason mereka ini adalah orang-orang yang tidak ada bagian untuk mereka di akhirat kecuali neraka Iya Kenapa neraka? Karena memang mereka tidak beramal untuk akhirat Beramalnya untuk dunia dan perhiasannya dan hancur amalan mereka hancurnya di akhirat hancurnya di akhirat mereka tidak dapat pahala jelas ya ini diantara amalan-amalan yang disebut amalan tapi akan sirna pada hari kiamat akan hancur sama dengan ayat wa qadimna ila min amalin faja'allahu habaan manthura Kami hadapi amalan yang mereka lakukan Lalu kami jadikan amalannya bagikan debu Yang berterbangan Wa batilun makanu ya'malun Dan batil Amalan yang mereka lakukan Jadi amalannya sendiri itu dianggap batil Kenapa? Sebab dia tidak beramal dengan bentuk yang benar Amalan yang diterima itu yang syah kalau dia amalan terpenuhi padanya keikhlasan dan mencocok di sunnah Nabi Sallallahu <tuh> Alaihi Wasallam. Iya, ini ini batil apa yang mereka lakukan. Karena itulah siapa yang beramal untuk mencapai dunia diberi betul dari dunia. yaitu dari fitnah dia beramal diberi betul dari apa dunia kalau dia mencari akhirat yang dimaksudkan untuknya akhirat maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala untuknya dan ini dari ayat-ayat yang menjelaskan ancaman ya terhadap perbuatan ini. Jadi sisi pendalilan dari ayat terkait dengan Judul bab ini jelas ya Bahwa mereka ini Orang yang beramal Menghendaki dunia dengan amalannya Iya Ini Tidak memperoleh Di akhirat kecuali neraka Dan hancur amalan yang mereka lakukan Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa ini ayat terkait dengan kaum munafikin. Iya. Atau orang yang menghendaki pada seluruh amalannya hanya untuk dunia. Dan sudah berlalu kalau seorang itu pada seluruh amalannya dikehendaki untuk dunia, masuknya di mana? Hmm? Syirik akbar atau syirik asgar? Syirik akbar. Ini kalau nanti seluruh amalannya dia lakukan, dia kehendaki untuknya apa? Dunia. Penulis rahimahullah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala pernah ditanya tentang ayat ini di suatu kesempatan. Maka beliau sebutkan ada empat golongan yang masuk di dalam kategori ayat. Yang pertama adalah orang yang mengerjakan amalan yang salih orang yang mengerjakan amalan salih berupa salat, sedekah menyambung silaturahmi berbuat baik tidak berlaku zalim dan semisalnya tapi dia tidak menghendaki pahala akhirat Dia hanya menginginkan supaya Allah menjaga hartanya atau Allah mengembangkan hartanya atau Allah menjaga keluarganya, menjaga anak-anaknya atau dilapangkan untuknya nikmat. Ini kan semua kehendak dunia namanya. Maka hukumnya kata Syekh rahimahullah ini diberi balasan amalannya di dunia tapi di akhirat tidak ada bagiannya di akhirat tidak ada bagiannya dan ini bentuk disebut oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang kedua dan ini lebih besar dari yang pertama dan lebih menakutkan dan ini yang disebutkan oleh Mujahid tentang turunnya ayat yaitu orang yang beramal dengan amalan salih dan niatnya ria kepada manusia, bukan mencari akhirat. Ria kepada manusia bukan mencari akhirat. Bentuk yang ketiga. Bentuk yang ketiga. Iya. Dia beramal dengan amalan salih tapi maksudnya adalah harta. Seperti misalnya dia haji. Ya, dia pergi haji. Tapi kalau dia haji dia misalnya dia diwakilkan oleh orang untuk haji tapi dikasih imbalan. Kalau kamu menghajikan ayah saya, maka kamu saya beri imbalan misalnya 10 juta atau 20 juta. 50 juta. Nah, ini dia pergi memang karena imbalan dia pergi untuk mengambil harta atau dia berhijrah untuk mencapai dunia atau dia berjihad untuk mendapatkan gonima, harta rampasan perang iya atau seorang belajar atau seorang belajar agar supaya dia si bisa memimpin sebuah sekolah sebuah universitas atau dia belajar Al-Quran supaya dia bisa memiliki kedudukan di sebagian tempat. Ini namanya dia beramal, amalan-amalan salih, tapi yang dia maksud adalah harta. Yang dimaksud dengan yang dia maksudkan adalah apa? Adalah harta. Baik, jadi ini yang ketiga. Apa bedanya yang ketiga dengan yang pertama? Hah? Kalau pertama tadi itu dia lakukan karena Allah, tapi dia minta balasan apa? Balasan dunia. Kalau yang kedua ini, yang ketiga ini, kalau yang kedua kan ria, dia mencari pujian orang. Kalau yang ketiga dia beramal amalan salih untuk harta dia cari. Memang dia lakukan untuk mendapat apa? Mendapat harta. Ini tiga. Yang keempat, yang masuk dalam kategori ayat, dia beramal dengan ketatan ikhlas. Tapi dia beramal dengan amalan kekafiran yang mengeluarkan dia dari keislaman. Ya, seperti orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara. Ini kadang dia punya amalan bagus, amalan ikhlas dia bantu manusia di situ jelas ya tapi karena dia kafir kepada Allah tidak ada balasannya di akhirat kelak iya nah ini sama dengan sebagian dari umat ini beramal dengan amalan-amalan salih tapi di akhirat kelak tidak ada balasannya kenapa karena dia melakukan dari amalan-amalan yang membatalkan keislamannya. Baik, jadi ini empat kategori masuk di dalam apa? Di dalam ayat. Jadi, empat hal ini merinci untuk kita semua bagaimana bentuk-bentuk seseorang itu dikatakan dia beramal, menghendaki apa, menghendaki dunia. Karena itu di sini keliru ya. Kadang sebagian orang yang dia motivasi kepada manusia bagaimana caranya mendapat dunia saya. Siapa yang bersedekah dengan menginfakkan satu mobil ambulans dipakai mengantar jenazah maka dia dapat 700 mobil ambulans di akhirat. Hah? Itu pahala akhirat, ya. Pahala akhirat, tapi sebagian orang yang dia cari jadi ini dibalas, diberi satu mobil ambulans, dia dapat nanti berbagai mobil ambulans yang lain. Dia keluarkan satu juta, Allah akan lipat gandakan, hartanya menjadi berjuta-juta. Jadi, dia berinfak pikirannya, kalau saya infak satu juta, maka nanti saya akan dapat seratus juta. Yang dia pikir adalah apa? Harta. Memang dia lakukan karena Allah. Bentuknya ikhlas, lahirnya. Hah? Tapi hakikatnya dia mencari apa? Mencari dunia. Sama dengan orang yang sholat duha. Sholat duha niatnya supaya dilapangkan rezekinya, dimudahkan urusannya. Berarti ini dia Beramal untuk apa? Untuk dunia, memang dia sholat ikhlas karena Allah, misalnya. Tapi karena dia maksudkan dengannya dunia, maka dunia diberikan untuknya. Jelasnya, maka ini ayat, apabila dirunungi dengan seksama, akan membuat seseorang itu berlaku ikhlas, dan betul-betul bersih tauhidnya. Jadi ya, kalau amalan yang seperti tadi sedekah, dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia cari pahala di sisi Allah. Adapun dunia, dunia jangan dijadikan sebagai pikiran. Dunia itu pasti Allah akan apa? Pasti akan Allah berikan. Dia tidak pikir pun Allah akan berikan untuknya. Karena itu dalam hadis Zaid bin Thabit yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mankanti dunia hamma, farqa Allah shamla, wajal al fakr bin ainee, ولا تأتيه من الدنيا إلا ما كتب له." Barangsiapa yang kehidupan dunia itu adalah niatnya, tujuannya, semangatnya, maka Allah akan cerai-beraikan upayanya. Usaha dia dicerai-beraikan. Iya. Bagaimana kalau usaha itu dicerai-beraikan? Nah, sudah dia bangun, terpecah. Sudah dia berjalan, melemah. Nah, itu yang dia alami, karena memang niatnya mencari dunia. Maka kalau seperti ini Allah pecahkan usahanya dan dijadikan kefakiran antara kedua matanya. Iya, dibuat dia banyak khawatir, banyak dia takut. Dan dunia tidak akan datang kepadanya kecuali apa yang sudah digariskan saja. Dibatasi. Dan sebaliknya wamankatil akhirat wahammas, siapa yang kehidupan akhirat niat dia tujuan hidupnya jamaah Allah syamla Allah akan kumpulkan upayanya Jadi kalau dia berupaya dibuat upaya itu diberkahi iya berkumpul untuknya wajah al gina fi qalbi dan dijadikan rasa cukup di hatinya wa ta'tihid dunya wa hiya ragima dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan dipaksa dunia itu datang Iya. Nah ini kalau dia betul mencari apa? Mencari akhirat. Baik. Nah ini bab banyak orang yang keliru di sini ya. Banyak orang yang keliru di dalamnya. Jadi sekali lagi bukan orang beramal dia tidak mempercayai bahwa di belakang sedekah Allah akan lapangkan rezeki, berikan kebaikan kalau dia sholat duha misalnya dimudahkan urusannya di hari itu dan seterusnya itu semuanya kebaikan-kebaikan betul itu pahala tapi ingat jangan sekali-sekali seorang beramal semata untuk mendapatkan dari kehidupan apa kehidupan dunia ini kaidah umum jelas ya tapi kalau dia beramal ikhlas kepada Allah hal-hal yang terkait dengan kehidupan dunia ikut cuman mengikut saya itu nggak ada masalah karena itu gak ada masalah seorang ikut jihad, selepas jihad dia dapat apa? konima, sepanjang asal dia berangkat jihad untuk apa? untuk Allah, ikhlas karena Allah iya ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, kalau dia dapat konima nggak ada masalah diambil, karena itu cuman mengikut saya baik jadi ini merinci ya tentang bagaimana keikhlasan itu. Baik. Jadi penyebutan dua ayat di sini. Ya. Terdapat bahwa siapa yang niatnya mencari dunia dan perhiasan dunia tidak menoleh untuk kehidupan akhirat, maka Allah akan balas dia di kehidupan dunia sesuai dengan kehendak Allah tapi di akhirat kelak tidak ada lagi bagian untuknya akan dibahas ayat tidak ada bagian untuknya di akhirat kecuali neraka dan habis seluruh amalannya baik dipetik dari ayat di sini bahwa kesyirikan itu menghancurkan amalan Ya. karena di sini disebutkan menghendaki dunia dan perhiasannya dengan melakukan amalan itu menghancurkan amalan tersebut. Amalan yang diniatkan untuk dunia dan perhiasan dunia itu bisa menghancurkan amalan. Dan terdapat di dalam ayat bahwa seorang kafir pun kadang kalau dia berbuat kebaikan dia niatkan dunia diberi di dunia. Diberi di dunia, iya, di dunia diberikan, tapi tidak ada bagiannya lagi di mana, di akhirat. Yang ketiga, terdapat di dalam ayat peringatan keras: jangan mencari dunia dengan amalan akhirat, jangan mencari dunia dengan amalan apa. Akhirat Terdapat di dalam ayat Anjuran Karena seorang itu Beramal salih Yang diinginkan adalah kehidupan apa? Kehidupan akhirat Yang diinginkan adalah kehidupan akhirat